Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nor akhirnya mendedahkan dan mendakwa tuduhan bocor rahsia kerajaan adalah punca dia disekat. Sanusi dihalang daripada menghadiri Majlis Kerajaan Persekutuan atas tuduhan membocorkan rahsia kerajaan. Dalam video ceramah yang dimuat naik di dalam akaun Facebooknya, awal hari ini Sanusi mendakwa perkara itu didedahkan kepadanya oleh seorang pegawai kanan kerajaan di Kedah yang menunjukkan salinan keputusan kabinet untuk menghalangnya daripada hadir ke Majlis Kerajaan Persekutuan. Sanusi mendakwa ia berpunca daripada ucapannya dalam khutbah di Sungai Besar, Selangor baru-baru ini, di mana Pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah merangkap pengarah pilihan raya PAS itu mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan pembentangan untuk Kementerian Kewangan sendiri dan bukannya meminta Ketua Setiausaha Perbendaharaan melakukannya. Pertemuan itu katanya adalah antara Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri Negeri dan diadakan sempena mesyuarat Raja-Raja Melayu pada hari yang sama. Turut hadir ketika itu ialah barisan Menteri Kabinet Persekutuan. Sanusi berkata, apabila tiba masa pembentangan oleh Kementerian Kewangan, ia dibentangkan oleh Menteri Kewangan sendiri iaitu Anwar Ibrahim kerana dia letak KSP ataupun Ketua Setiausaha Perbendaharaan dalam peti sejuk. Selepas mesyuarat, saya ada ceramah di Sungai Besar. Semasa ceramah saya cerita tentang pertemuan itu pula. Saya kata pembentangan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dilakukan oleh seorang pegawai, tetapi bagi Kementerian Kewangan, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan sendiri terpaksa melakukannya kerana Ketua Setiausaha Perbendaharaannya tidak hadir, jelasnya lagi. Sanusi turut mendakwa itu adalah alasan yang digunakan oleh kabinet untuk menghalangnya daripada menghadiri Majlis Kerajaan Persekutuan termasuk di Kedah. Mempersoalkan logik keputusan kabinet, Sanusi membidas Kerajaan Persekutuan yang didakwanya sebagai mundur kerana menghalangnya hanya disebabkan isu yang kecil. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Jeneri itu juga mendakwa apa yang diperkatakan pada mesyuarat itu tidak dianggap sebagai rahasia. Jadi saya disekat daripada menyertai mana-mana acara persekutuan hanya kerana saya bercakap tentang Anwar Ibrahim membentangkan kertas kerja sendiri. Ini adalah alasan yang tidak masuk akal. Apakah rahasia di sini? Apa yang saya katakan dalam ceramah bukanlah sesuatu yang sulit. Identiti orang yang membentangkan kertas kerja bukan rahasia. Perkataan sulit ditulis di atas kertas, jadi kandungan kertas itu adalah rahasia. Saya hanya berkata, siapa yang menyampaikannya, bukan kandungan pembentangan, kata Sanusi. Sanusi baru-baru ini mendakwa dia disekat daripada menyertai sebarang program kerajaan pusat. Dalam respon awal Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil, dia menyatakan rasa terkejutnya dengan dakwaan yang dibuat Sanusi. Susulan itu, pembantu Menteri Besar Kedah itu mengeluarkan kenyataan menyokong Sanusi, di mana dia menyenaraikan beberapa siri peristiwa pemimpin PAS itu didakwa dihalang. Ia termasuk sewaktu pameran 5 Langkawi International Maritime and Aerospace Mei lalu. Terima kasih kerana menonton.